kembali lagi bersama aku si Ucing Oyen Gaming. Nah, kali ini Ucing gak bermain game dulu ya teman-teman, tetapi Ucing akan menunjukkan ini, lihat nih kacamata baru Ucing nih. Keren kan nih, tambah ganteng nih Ucingnya. Ucing tuh bukan mau memamerkan kacamata saja nih teman-teman, tapi Ucing akan mereaction video ya teman-teman. Video yang sangat kalian tunggu-tunggu nih. Ayo tebak video apa? Kalian pasti penasaran ya. Sebelum itu di like dulu ya video Ucing nih, agar tembus 10.000 like teman-teman. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian, agar channel Ucing ini semakin berkembang ya. Dan terima kasih buat yang sudah menonton, like, share, dan subscribe ya teman-teman. Semoga kalian itu sehat selalu, panjang umur, dan diberikan murah rejeki teman-teman. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja nih. Boom. Nah, kali ini Ucing akan mereaction Skibidi Toilet yang terbaru teman-teman, dari channel si Babang Balafuk Boom ya. Nah, langsung saja nih kita tonton ya. Widih, sebentar. Ucing pilih pilihan yang ini dulu nih, 1080p, agar gambarnya itu lebih bagus teman-teman. Dan Ucing perbesar ya, kita nontonnya full layar biar seperti di bioskop gitu. Sombong amat. Mari kita tonton dulu ya sampai selesai. Let's go. Ini ada skip di helikopter dan kameramen lompat. Duar, meleduk teman-teman. Dan ini pasukan Skibidi lainnya. Oke, kameramennya sudah bersiap-siap. Dan dibokong dia, langsung dihajar dan di flash. Senjata yang menghancurkan parasit ya. Dan dia menang. Mantap. Widih, keluar Skibidi yang terbaru nih teman-teman. Ini keren sih, keren. Tapi ini nggak sekeren yang kemarin ya, yang 47 teman-teman. Dan ternyata ceritanya ini nggak melanjutkan kisah yang kemarin teman-teman. Padahal Ucing itu sangat menantikan kelanjutan yang kemarin teman-teman. Tapi bohong. Tapi sayang, ini malah ke tempat yang berbeda ya. Mungkin Skibidi Toilet ini mau mengepung markas kameramennya ya, dan TV Man teman-teman. Karena mereka tahu si TV Man ini sekarang tuh lagi sekarat teman-teman, dan mungkin lagi diperbaiki agar bisa melawan Skibidi yang lain ya. Karena kemarin tuh dia dikeroyok ya. Aduh, bener juga ya. Oke lah, sekarang Ucing lanjut ya. Ucing mau nonton sekali lagi nih. Okay, kita cek dulu nih, kira-kira ada apa ya di sini ya. Oke. Bentar, ini udah ada clue pertama nih teman-teman, yaitu help is coming. Tapi yang dimaksud di sini nih bukan bala bantuan untuk TV Man ya, melainkan si Skibidi Toilet teman-teman, karena dia mengeluarkan Skibidi yang terbaru ya. Dan ini di atas ini apa, Kocak? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Apakah ini clue lain? Coba kita lihat. Ternyata itu cuman api ya. Ucing kira itu ada tangan-tangan yang melambai-lambai gitu teman-teman. Kita lanjut lagi, dan ini ada si kameramen nih, kameramen yang agak besar ya. Dia langsung melompat dan menangkap si Skibidi helikopter yang botak ini teman-teman. Dan gebuar. Dia tuh hebat teman-teman, karena dia tuh berani mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kota ini dari serangan si Skibidi ya teman-teman. Dan ini keluar pasukan-pasukan Skibidi Toilet lainnya. Bentar, kita pantau dulu di sini. Ada apa ini? Kayaknya ini si TV Man nih teman-teman. Mungkin antara TV Man atau lampu ya di sini. Dan di sini juga Ucing kurang tahu kira-kira apa di sini. Mungkin jika kalian ada yang tahu, tolong komen di bawah ya. Ini apa ya? Dan kita lihat-lihat lagi, kayaknya nggak ada clue lain nih teman-teman. Ini nih, ini ada change nih. Ini change apa? Ini yang dimaksud ini perubahan apa ini, Kocak? Nggak tahu. Ini perubahan dari kekalahan si Skibidi Toilet menjadi kemenangannya mereka sekarang, atau kebalikannya teman-teman? Kalian komen aja di bawah ya. Oke, sampai di sini nggak ada clue lainnya, kita lanjut saja nih. Dia siap-siap menyerang dan dikeroyok dia. Ini dimukong nih, dan langsung ditendang ya. Ini ada apa nih? Apakah ada clue lainnya? Coba-coba kita putar dulu ke belakang.
tidak ada apa-apa, hanya ada ini skibidi toilet yang memakai kacamata ya, karena dia tuh takut TV Man akan muncul lagi teman-teman. Padahal dia tuh tinggal ditendang kayak gini aja langsung keok ya, dan di flash. Nah, skibidi kameramen ini muncul dan ditembak dan meninggoy ini si parasit ya, lalu dia tersadarkan teman-teman. Wih, pro banget ini ya, dia tuh sendiri melawan berapa nih lawan. Uduh. Ini muncul dia yang skibidi terbaru teman-teman. Kayaknya dia ini udah habis diperma ya. Mungkin dibawa ke salon teman-teman. Karena kacanya ini udah beda ya. Kacanya ini udah seperti robot teman-teman. Dan di sini nih ada merah-merahnya nih. Apakah ini bisa mengeluarkan laser? Kalian komen aja di bawah nanti ya. Oke. Dan ini kiri kanannya ini apaan ini? Ini senjata, tembakan atau kamera aja nih teman-teman. Karena di sini ada kotak-kotak kayak CCTV gitu. Kita lanjut dan ternyata dia menyerang kameramennya ya teman-teman. Baru kali ini kameramen tuh nggak selamat ya. Biasanya kameramen tuh selalu selamat teman-teman. Ya. Oke, ada kejanggalan lagi sedikit nih. Sekarang kita ulang lagi nih. Ucing tadi melihat ada sesuatu lagi di sini. Nah, dia melompat dan nah, bentar. He is watching. Siapa nih yang melihat nih teman-teman? Apakah di sekitaran sini kalian melihat ada kejanggalan? Mungkin saja bos dari skibidi toilet ini melihat ya. Karena Ucing curiga si skibidi toilet terbaru ini dia bawa kamera teman-teman untuk merekam kejadian yang ada di tempat ini ya. Bener juga ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, let's go. Oke, maju, serang. Ini 1-5 kocak. Ini noob banget nih skibidi toilet sebenarnya. Dan ini tinggal ditonjok lalu diserang. Dia terlepas dari parasitnya. Sebaiknya Dapuk ini mengupgrade senjata ini ditaruh di bagian kepala CCTV-nya agar tidak mudah dirasukin parasit ya teman-teman. Jadi nggak perlu susah nembak-nembak lagi teman-teman, karena parasit itu auto meninggoy dia kena lasernya ya. Mantap. Oke, kita lanjut dan meleduk. Mantap, jiwo. Nah, ini dia. Nah, kayaknya ini beneran kamera, teman-teman. Untuk memantau keadaan di lokasi ini ya. Mudah-mudahan benar ya prediksinya Ucing. Dan dia menyerang si kameranya ya. Yaudah, ayo kita baca dulu. Yang dimaksud dari Babang Dafuk ini kameramen yang tadi diserang tuh teman-teman. Yang diserang oleh skibidi toilet memakai gergaji yang sangat besar itu teman-teman. Mudah-mudahan prediksi Ucing benar ya teman-teman. Jika kalian ada prediksi-prediksi lainnya, tolong komen di bawah ya. Mungkin kalian dapat sumbernya dari berbagai tempat teman-teman, dan Ucing juga nanti akan mencari tahu ya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu ya reaction Ucing kali ini. Jika kalian suka, tolong di like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel Ucing ini semakin berkembang teman-teman. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video-video Ucing ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.